Untuk memberantas peredaran narkoba, pemerintah akan memiskinkan para pengedar narkoba. Ya, para pengedar narkoba akan dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Maraknya peredaran narkoba di Indonesia membuat pemerintah gencar berupaya berantas. Selasa siang, Kepala BNN Komjen Anang Iskandar dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli membahas tentang jaringan pengedar narkoba. Untuk membuat jera para pengedar narkoba, pemerintah akan membuat perpu melalui pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ini bandar narkoba dimiskinkan, pakai TPPU. Ya, kita mau, Pak KBNN sudah berbicara dengan Menko Ekoin dan kita dukung, akan mengeluarkan bila perlu perpu untuk ketentuan perundang-undangan untuk memiskinkan TPPU-nya. Semua harta bandar narkoba itu dimiskinkan supaya dia tidak punya jaringan lagi. Langkah pemerintah ini sebagai jawaban terhadap banyaknya napi yang mengendalikan peredaran narkoba dari dalam lapas. Jaringan-jaringan narkotika yang ada di lapas. Dan beberapa poin penting nanti akan disampaikan oleh Pak Menteri Hukum dan HAM, sehingga masalah jaringan narkoba di dalam lapas ini bisa diselesaikan dengan baik. Pertemuan ini rencananya digelar hingga Selasa sore, dan sejumlah menteri dan pejabat negara juga akan hadir. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Mahkamah Agung. Sebelumnya, Senin, Satuan Reserse Narkoba Polresta Pekanbaru Riau menggeledah rumah Satriandi. Satriandi merupakan mantan polisi yang melompat dari lantai 8 hotel setelah rumahnya digerebek polisi Jumat lalu. Dalam penggeledahan, petugas menemukan 200 butir ekstasi dari rumah bandar narkoba tersebut. Dalam penggerebekan ditangkap 8 orang sindikat pengedar narkoba. Dari penangkapan diduga peredaran narkoba ini dikendalikan oleh 2 napi dari Lapas Tanjung Gusta, Sumatera Utara. Mulai dari Siantar ke Pekanbaru itu memang langsung dikendalikan via HP oleh si ST yang tadi yang melompat dari lantai 8 hotel. Kemudian dari pengembangan kita juga melalui SMS-SMS dan BBM yang masuk di handphone si ST ini. Dugaan kita sementara itu juga ada bos besarnya lagi yang berada di Medan. Kini Satriandi kondisinya membaik setelah menjalani operasi. Polisi hingga kini masih menunggu kondisi Satriandi membaik untuk pemeriksaan lanjutan. Nova Yul Hendri, Oki Sulistio melaporkan untuk NET.